Bapak Ibu saudara yang hatinya diperkaya oleh kemurahan Tuhan, kiranya Bapak Ibu saudara senantiasa bersuka dalam rasa syukur kepada Allah. Bapak Ibu saudara, meskipun suara saya tidak luar biasa saat masih kanak-kanak, saya senang bernyanyi. Mungkin ada yang teringat bahwa pada sekitar 1953, saat di sekolah dasar, murid-murid bernyanyi lagu Burung Ketilang, karangan Ibu Sud yang hidup tahun 1908 sampai 1993. Saya bersuka cita dan bersyukur pada saat itu karena saya dapat menyanyikan lagu tersebut dengan benar di muka kelas. Yuk, kita dengar sepenggal lagunya. Di pucuk pohon cempaka, burung ketilang berbunyi, bersiul-siul sepanjang pagi. Nah, jelasnya saya mendapat nilai yang bagus untuk bernyanyi. Beberapa puluh tahun kemudian saya melongo atau terkejut karena judul lagunya menjadi Burung Kutilang. Dengan rasa penasaran saya telusuri di Kamus Besar Bahasa Indonesia dan terpampang di sana bahwa kata bakunya adalah ketilang. Ada rasa syukur karena bahkan untuk lagu anak-anak, Ibu Sud tetap memakai kata baku yang benar dan yang tak lekang oleh ejaan dan kemajuan zaman. Bapak, Ibu, saudara, ketika jemaat di Korintus diajak membuktikan kemurahan hati mereka, Rasul Paulus menegaskan bahwa segala kekayaan kemurahan hati jemaat Korintus akan menyebabkan bangkitnya rasa syukur jemaat tersebut kepada Allah. Itu kita dapatkan di 2 Korintus 9 ayat 11. Gugahan hati ke hati dari Paulus ini membuat jemaat di Korintus bersatu membantu jemaat di Yerusalem. Dan saat itu juga kesatuan jemaat Korintus dalam membantu sangat terasa menjadi berkat besar bagi jemaat Korintus. Dan jemaat ini bangkit bersuka dan bersyukur kepada Tuhan Allah. Entah pada waktu yang lebih dahulu atau bersamaan atau kemudian, Paulus juga mengirimkan tuntunan tentang bersyukur kepada jemaat di Kolose. Jemaat ini menempatkan perkataan Kristus sebagai landasan tuntunan kehidupan mereka. Apa yang ada di hati atau di batin atau di iman jemaat Kolose memancar menjadi ungkapan syukur. Dan ungkapan syukur itu merangkaikan segenap jemaat untuk saling mengajar, saling mengingatkan sambil menyanyikan pujian yang lama, yaitu Mazmur, dan yang baru, beberapa nyanyian rohani. Ungkapan syukur ini bukan hanya nyata dalam nada dan kata, tapi jelas diikuti dengan perbuatan yang nyata dan merupakan usaha keras untuk menghadirkan dan menyatakan kasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara kekasih Kristus, pujian NKB 31 di awal sapaan gembala ini mungkin terasa asing dan rumit, hingga mungkin kurang menarik untuk turut menyanyikannya. Lalu, akankah kendala kecil seperti ini menutup pintu ungkapan syukur kita? Lirik lagu tersebut mengingatkan janji Tuhan tentang kehadiran Roh Kudus seperti yang akan terungkap pada perayaan Pentakosta. Akankah kita hentikan ungkapan syukur kita karena masalah dalam kehidupan kita? Bapak, Ibu, saudara kekasih Kristus,
seperti jemaat Korintus dan Kolose. Mari kita gelorakan ungkapan syukur kita, karena di dalam Kristus kita adalah hartawan-hartawan kemurahan hati. Bapak, Ibu, Saudara, kita bersyukur dengan hati yang tak henti-hentinya menyerukan kesukaan seperti diajarkan dalam refrain dari lagu NKB 21 yang akan kita nyanyikan bersama di akhir sapaan ini. Amin.